kicipnya luar biasa. Ada gedut, gedut satu berhasil mencoba keras. Gedut jut. Di sana angkat Magino. Satu bola quick lima Mas Joko di sini luar biasa ada. Saja masih bisa diangkat. Kali ini spek silang Joko angkat tinggi-tinggi. Duh. Silang cukup rapat. Spek Mas. Lima Mas Magino cantik angkatan Mas Magino masih sih masih angkat puji. Tertuju pada kita. Angkat Joko back attack dari Joko. Sekali passingnya satu spek dari saja angkat tinggi-tinggi di sana. Saya bergabung bersama warungnya Mas Sobar sebelah utara saya siang. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula bagi keluarga besar Bapak Jafar, Om Jafar, bakso dan nyayam Mas Jafar. Saya dapat suara gemuruh seperti ini tidak lepas pula dari dukungan di saya untuk menyampaikan saya pertandingan kangen-kangenan untuk malam kali ini. Sekali lagi terima kasih saya dapat bersuara seperti ini tidak lepas dari adik-adik yang mengusung sistem. Terima kasih perwakilan dari Suryaman Negara. Dari Mas Hari atau Mas Sabto, Mas Rizky atau Bapak Mas Ketua untuk merapat. Ini ada informasi yang perlu disampaikan oleh Mas Hari dan juga Mas Sabto. Terima kasih. Sebelum saya memulai memandu siar, ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya bagi sahabat-sahabat saya yang hadir untuk malam kali ini dan juga segala sesuatu yang mendukung jalannya gelaran sparring partner temu kangen U4. Sebelah kiri masuk satu dengan jersey warna hitam berkombinasi dengan semangat membara. Inilah tim bola voli dari Bokem Kemasan Polokarto. Itulah para penonton sekalian yang berlaga untuk di jam yang pertama. Para legend-legend akan berlaga adu napas, betah betahan napas. Zaman 20 tahun balik cemas ini dari Jabat. Nah kita sudah satu percobaan prinsip ataupun servis pertama dari nomor punggung 05. Di sana ada Mas Sumardi masih gagal membuka poin yang pertama bagi Bokem. Di sana ada Puji pelan pas dilakukan sudah prinsip cepat dikejar Mas Valdino. Balik satu bola dari Pak RW berbuah hasil tetapi masih saling menjajaki kedua tim. Lagi-lagi berpindah poin bagi ucapan. Di sana ada nomor punggung 4. Siapa dia? Di sana ada Mas Larmo lakukan sudah. Terima puji resipnya luar biasa. Ada kurang satu coba back. Maksud kami satu bola quick yang dilancarkan bagi Mas Kiran. Pemain paling jangkung yang dimiliki bagi Kemasan. Kali lagi menimbang satu poin. Benar sang setter. Lakukan sudah. Sayang sekali satu servis pertama percobaan dari Joko pun harus gagal tertahan oleh Nek. Lagi dan lagi berpindah poin bagi Jaban. Sementara di sana juga ada sang setter Mas Magino. Lakukan sudah. Risipnya luar biasa Kiran. Kembali Kiran. Namun sulit bagi Kiran menjangkau bola. Mungkin bola yang diinginkan tidak seperti itu terlalu masuk. Maka dari keberuntungan kembali dari Jafar. Masih Mas Magino konsentrasi tingkat tinggi lakukan sudah. Sempurna passingnya Mas Joko angkat bagi Gales. Masih ada resip di sana. Namun bola ketiga sudah diantisipasi. Kemenangan poin bagi Kemasan. Tiga sama. Sementara Kirang lakukan sudah. Resipnya cantik luar biasa angkat Magino ke belakang. Masih bisa diantisipasi. Satu tipuan bola dari Mas Gales angkat kembali ke posisi 4. Ternyata tindakan penyelamatan saja dari teman-teman Jaban. Di sana ada nomor punggung 2 Mas Gedut. Lakukan sudah satu pelaku percobaan. Pelaku dari nomor 75. Di sana ada Mas Yahman. Nomor punggungnya telung lawe. Masih gagal namun sayang sekali Kiran pun kena 4 sama. Sementara Pak RW lakukan sudah. Risip cantik Mas Gedut Jum. Salah satu spek silang dari Jum. Namun risipnya cukup rapat. Kembali membangun serangan coba diselamatkan Mas Gedut. Di sana ada Pak Gales. Umpan ke belakang. Langsung layu. Lagi-lagi sangset. Satu tikuan bulan cukup cantik. Dari nomor punggung 5. Di
sana ada Mas Sumardi. Kendati nipu namun bangga bagi Mas Sumardi. Karena tipuan bola dalam olahraga bola voli itu sah dan tidak dosa. Maka boleh dilakukan. Ngapusi nenek gol bal voli sah. Tak kagum ora dosa. Nek ngapusi bojone ya ampun. Aku ora tau ngapusi. Silakan mantep. Sementara konsentrasi sedikit buyar. Bapak-bapak dari Japan 65 mari di sana pemain nomor punggung 2 Mas Gendut akan melakukan servisnya. Lakukan sudah. Resipnya cantik di sana angkat pagi. No! Satu bola quick lagi bertambah poin. Masih Mas Gendut lakukan sudah. Terima Pak RW resipnya kurang sempurna. Satu penerimaan bola passing dari Pak RW gagal. Mendapat poin lagi bagi Bokem 8 melawan 5. Masih di sana sang legend nomor punggung 2. Kendati tidak pernah salah yang di 80 namun servis-servisnya masih menjanjikan ini Mas Gendut. Terima Mas Joko disipnya luar biasa ada. Puji sayang sekali puji ragu-ragu dalam melompat untuk melakukan spek. Mumbuli bersakilan jirang burji. Kurang burji. Kembali berpindah poin Mas Yahman lakukan sudah. Terima Joko resipnya cantik. Satu tipuan bola dari bakal. Sayang 1000 kali sayang. Maksudnya apa namun sayang nete diobo-obo. Bakales lakukan terima Pak RW. Coba diangkat Mas Magino. Satu tipuan bola saja masih bisa diangkat. Kali ini spek silang. Luar biasa sebenarnya passing dari Pak RW namun sayang ragu-ragu rupa-rupanya di sana masih nyaman untuk menyelamatkan bola. Masih Bagales sang setter dari kemasan terlalu datar servisnya. 7 melawan 10 kembali berpindah poin. Tekan nomor 10 wis tuwa-tuwa dengan ora blas entane tipot. Kenapa sih duji diampun. Ada Mbah Gales di sana. Coba dikejar Mas Joko angkat tinggi-tinggi. Duh! Lagi-lagi di posisi 5 cukup rapat. Tepek Mas. Nah, yang penyelamatan bola dari Mas Jum juga masih gagal. Pak RW kali ini tampil risiknya pasingnya luar biasa bagi Pak RW. Tepuk tangan bagi Pak RW. Kanca-kanca kuwi cilik ya tak lem-lem dhewe. Sapa ngerti kok metu kae. Sapa ngerti sesuk tuh batak siar kabeh aku terus dikai kusen siji aku Pak RW. Juragan kayu. Lakukan sudah cukup. Terima Mas Maldino cantik angkatan Mas Maldino masih bisa diantisipasi. Joko ke posisi 4 di sana kiran. Lagi-lagi risiknya cukup rapat. Coba diselamatkan. Masih satu kembali tikuan Bagales. Kembali di sana satu risik coba dikejar namun sulit. Laju poin kembali bertambah bagi kemasan 13 melawan 10. Yo generasi yo dikeploi pendukung dari kemasan mana yo? Dari Japan halo. Patang pendukungnya. Kembali ke arena laga. Maju melakukan sudah. Terima resipnya lagi-lagi kurang sempurna. Satu servis dari Mas Jum masih cantik. Namun resip bagi teman-teman dari Japan sulit untuk mati sampai simpul 14 melawan 8 masih Jum melakukan sudah. Lagi-lagi resip terlihat menjadi kendala bagi sedulur-sedulur dari Japan. Jika sulit diolah bagi Mas Magino. Masih Jum terima cantik resipnya sekarang angkat tinggi-tinggi. Satu spek sebenarnya spek yang cukup cantik dari nomor punggung 4. Nah, di sana ada Mas Larmo namun sayang keluar tipis sekali Mas Larmo. Masih Jum lagi-lagi passingnya kurang sempurna namun masih bisa diantisipasi angkat puji. Tertuju pada Kiran. Lagi-lagi tampil meyakinkan Mas Kiran. Luar biasa memberikan semangat bagi kaula-kaula tua. Bapak-bapak tua yang tampil malam kali ini. Semangat muda masih dipertontonkan. Ada Mbak Gales di sana back attack. Ya iso Mbak Gales. Angkat tinggi kembali. Satu bola flashing dari Mas Larmo kan 17. Satu servis terlalu memanjang. Rupa-rupanya satu perjuangan servis dari Pak Mardi lagi-lagi terlihat. Dari mimik wajahnya agak menggetumi. Di sana ada apa?
puji lakukan sudah. Coba dikejar Pak RW. Lagi-lagi kita lihat resip ataupun bola fase yang pertama. Bagi Jabat masih kendala 19 melawan 9. Puji kembali lakukan sudah. Resip sekarang sempurna, cantik sekali passingnya. Satu spek dari pemain yang satu ini di posisi 2 pun juga masih gagal. 20 melawan 9. Agak tertinggal cukup jauh kali ini dulur-dulur dari Jabat. Satu percobaan dari Pak RW. Open spek diperagakan mengincar di posisi 5. Namun bola terlalu kencang di sana Pak RW. Masih Puji lakukan sudah pelan pasti. Risipnya Pak Mardi juga luar biasa. Ada Mas Larmo kembali di sana. Satu tikman dari Mas Joko. Rebut bola masih lagi-lagi bisa diantisipasi. Ada Mas Larmo block flashing saja. Angkat tinggi-tinggi di sana. Ada Mas Bendur. 22 melawan 9. Betul-betul agak menyulitkan bagi sedulur-dulur Jabat kali ini para penonton. Sang legend dari Kemasan masih tampil luar biasa. Lagi-lagi penyelamatan dari Pak RW. Cukup melebar. Terbuang kesempatan untuk mencuri poin. 23 melawan 9. Masih kembali Puji. Namun sayang 2 atau 23 di sana. Mas Lamu mau lakukan sudah. Angkat Joko. Back attack dari Jum. Satu percobaan bola back attack. Bola back attack itu biasa dilakukan di posisi 6 dan posisi 1. Kemarin saya sempat nonton bola voli Kulon Kono. Posisi 2 diarani back attack itu menurut saya. Itu salah. Back attack hanya bisa dilakukan di posisi 1, posisi 5, dan posisi 6. Miskomunikasi terjadi di kubu Kemasan baru saja para penonton. Sayang sekali lagi-lagi servis memanjang. Sementara set point bagi Kemasan. Satu poin lagi untuk menyudahi di set yang pertama. Ada Mas Joko sang setter handal. Lakukan sudah. Terima Mas Larno cantik. Angkat tinggi-tinggi satu spek. Berhasil menembus monster-monster blok yang dibangun dari Kemasan. Sementara sang setter dari Jepang, servisnya luar biasa, resipnya juga luar biasa. Lagi-lagi tipuan Bagales, namun masih bisa diantisipasi. Kembali di sana, ada Mas Magino masih lagi-lagi bisa. Ada Kiran, bola pelan dari Kiran mengakhiri set yang pertama. Kemenangan sementara set yang pertama bagi Kemasan. Dulur-dulur dari Jepang, namun saya yakin perjuangan belum berakhir. Jepang akan selalu berusaha sekuat tenaga, strategis apapun akan dilakukan untuk mencuri poin di set yang kedua. Maka dari itu sedulur-dulur Jabat, untuk menyemangati bagi bapak-bapak yang bermain, mari kita beri tepuk tangan bagi Jabat yo. Tepuk tangan bagi Jabat yo. Lah kok ora dikeploi? Ora di supporter kabeh agak ngeploi. Ada Mas Kiran lakukan sudah. Coba penyelamatan bola saja dari Mas Magino. Mencoba membangun serangan, angkat Joko satu bola quick dari Puji. Satu bola quick, karakternya perdana lanang. Anak lanang biasanya mainnya ya bola quick. Balik cendek-cendek cepet. Tapi kurang berhasil Mas Puji. Satu servis dari Mas Yatmo. Cantik sekali, masih bisa diantisipasi di sana Kiran. Satu percobaan spek di posisi 4 dari Mas Kiran pun juga masih gagal. Memimpin sementara bagi sedulur Jabat 2 melawan 1. Balik nomor punggung 4. Di sana ada Mas Larmo lakukan sudah. Ada Puji jasa penyelamatan bola saja rupa-rupanya dari Mas Joko. Kembali membangun serangan dari Jabat. Angkatan cantik. Kesempatan saja dari wah sayang sekali Pak RW. Tak kira balik wis mati bae si iso. Sing penting dicontoh semangat Dik. Oh, no. Dik. Karo Rian iki main sekeple. Ada Puji. Oh, maksud kami ada Jum di sana. Satu percobaan back attack, melompat di posisi 6 dan berhasil. Dapat poin lagi kembali bagi Kemasan. 3 melawan 2. Di sana sang Puji akan lakukan servisnya. Puji lakukan sudah. Satu upaya passing kembali masih gagal. Penyelamatan bola dari Pak Mardi juga gagal di sana. Lagi-lagi bertambah poin dan sekaligus memimpin kembali di set yang kedua. 4 melawan 2. Masih ada Puji. Puji lakukan sudah. Terima nomor punggung 23 yang baru masuk dari kubu Jepang.
Di sana ada Pak Jumar Jumakir. Pak Jumakir, lahirnya Jumat dilakir kok. Soen. Nek Jumawal Pak Jumat dilawal, nek Jumakir Jumat dilakir. Hitungan Jawa cah saiki kok kutak. Satu sampai keras. Nomor punggung 75 dibiarkan saja. Masih ada sisa-sisa tenaga power yang terlihat. Ini lama kemarin waktu masih sekitar 20 tahun yang lalu tampil di Gotok luar biasa. Andalan setter dari Gotok ya Mas Hagino ini gembe. Gotok rumah yang cover gelas. Wah, ini kocok aja sini nih. Di sana Joko lakukan sudah terima dengan cantik. Masih bisa diantisipasi ada Puji Risipnya luar biasa ke belakang melihat di sana Kiran. Satu spek Kiran mengincar di posisi satu Mas Kiran namun bola terlalu melebar. Lagi-lagi berpindah poin 4 melawan 5 45 semakin semangat 45 dipertontonkan. Podo karo bisine 45. Sementara membangun serangan kembali bagi Jabat angka cantik. Satu spek keras. Nomor punggung 75. Sayang sekali. Satu upaya bola dari Pak Kales juga masih gagal. Kembali Pak RW 5 sama. Makin yakin, makin percaya diri. Cantik sekali servisnya Pak RW. Masih bisa diantisipasi. Mas Magi umpan ke posisi 4. Ada Mas Mardi. Masih lagi-lagi bisa ditahan. Gedut. Luar biasa perjuangan dari Pak RW. Ada di sana. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Percobaan Pak RW. Gagal ternyata Pak RW. Reka-reka air nyobo beketek. Gunung Pak RW mau beketek. Cemes komburi. Terima lagi-lagi Pak RW. Isi kurang sempurna. Ah sayang satu penyelamatan bola dari Mas Jumakir juga masih gagal di sana. Kembali bertambah poin 75. Ada Mas Kiran lakukan sudah. Risip langsung saja bagi Pak RW. Penempatan bola dari Bang Gales. Lagi-lagi satu cover yang harus 3 poin. Ada Risip yang cantik coba diangkat di sana. Lagi-lagi tertuju ke posisi 1. Satu percobaan spek dari Mas Jun. Sayang sekali dalam melakukan blocking tadi rupa-rupanya nomor punggung 75 Mas Yahman ternyata menyentuh net dianulir oleh wasit. 95 Iran lakukan cantik passing masih bisa diantisipasi. Satu spek dari belakang lagi-lagi tertuju pada Kiran. Spek yang keras dari Jumati masih bisa diantisipasi. Passing-nya sih luar biasa. Blur-blur dari Jabang. Kapre cantik di Cison ke Jabang. Bayi Cison meneh. Dari belakang kotoran bola. Rally point cukup panjang. Ada Jumati. Bajir tenang meh itu menit. Belok semua aku. Rapet-pedot ramati nonton. Akhirnya Dewi Fortuna menghampiri sedulur-sedulur dari Jabang. Duel tadi cukup panjang. 7 melawan 9 mencoba mengejar poin. Lakukan sudah servisnya banter banget. Masih bisa diantisipasi di sana. Ada cukup. Kavre luar biasa Pak RW. Sayang sekali harus diakhiri oleh Mas Yahman. Rian kalah nih pasti gitu. Harus Pak RW. Terima di sana masih bisa diantisipasi. Mayaman kembali membangun serangan. Ada Bangales. Tipuan bola dari Bangales. Oh, badminton lagi langsung ke Bangales. Langsung ke posisi 4. Kita berada di udara akhirnya. Kecerdikan dari nomor punggung 4 kembali ditontonkan. Ada Mas Larmo. Hati-hati dan berbuah hasil. 8 melawan 10. Keras servisnya Pakde. Nomor 13. Coba dikejar di sana Puji. Komburi Jabang. Sayang sekali sulit terkejar. Berbeda poin 11 melawan 8. Sementara Bang Gales getuk-getuk balik gerak lilipun. Lakukan sudah. Angkat Mas yang mau langsung saja ke posisi 6. Masih bisa diantisipasi. Satu contohan bola dari sang center. Angkat di sana tertuju pada Jum. Penyelamatan bola saja dari Jum. Mas Wadino kembali. Sayang sekali Mas Wadino. Satu umpan masuk di arena lawan ternyata
keluar 12 mengalahkan 8 masih Bangkales. Bangkales lakukan sudah cantik. Satu servis ace. Servis ace adalah servis dari servis pertama tidak bisa ditampani, itu namanya servis ace. Sayang sekali laki-laki risik yang kurang sempurna dari Pak De Jumakir. Kembali Bangkales, meh diulangi meneh. Namun sayang sekali kali ini tidak tekan. Servis yang dilakukan bagi Bangkales 9 melawan 14. Pak Mardi lakukan sudah. Hati-hati namun pasti servis dari Pak Mardi angkat Joko di sana. Ada jump. Lagi-lagi risiknya luar biasa. Penyelamatan bola dari Pak Mardi. Tangannya diantep Pak Mardi. Ada Bangkales risiknya kurang sempurna, coba dikejar di sana Kiran. Penyelamatan bola saja dari Bangkales. Terima kasih Jumakir kurang akurat. Penyelamatan bola saja. Masih ada Bangkales membangun serangan dari kemasan. Tikuan bola dari Mas Joko angkat. Oh, tikuan. Satu tikuan bagi sang setter dari Japan. Namun cukup rapat pula cover dari servisnya. Jumlah lakukan sudah. Terima Pak Mardi kurang sempurna. Sulit terkejar oleh rekan-rekan dari Japan. Melaju kembali poin dari kemasan 16 melawan 10. Masih jump lakukan sudah. Terima cantik Mas Yahmo. Kali ini Pak RW ke posisi 1. Masih ketemu ada jump. Di sana Kiran spek lurus dari Kiran. Spek lurus dari Kiran. Penyelamatan bola lagi-lagi dari Pak RW. Ada jump risipnya cantik kembali ke Kiran. Lagi-lagi risipe. Sayang sekali Pak RW. Penyelamatan bola yang harus gagal bagi Pak RW. Tip out diminta offense. Kembali ke arena laga para penonton sekalian. Di sana Bangkales penyelamatan bola. Asyah mau ke posisi 4 Pak RW. Sayang sekali Pak RW. Karena spek di posisi 4 terlalu memanjang. 18 melawan 10. Masih ada jump kembali. 6 kali 8 servisnya masih sempurna. Penyelamatan bola saja dilakukan. Ada Joko angkat tinggi-tinggi tepuk kepada Kiran. Lagi-lagi Kiran di posisi 4 memporak-porandakan pertahanan atau cover dari teman-teman dari Japan. Kembali masih jump 7 kali 8 servis. Ternyata keluar tipis sekali Mas Jum. Keluar tipis sekali. Terhenti laju poin dari kemasan 11 melawan 19. Mas Larmo konsentrasi tingkat tinggi akan melakukan servisnya tertuju kepada siapa? Sayang sekali Mas Larmo. Satu percobaan servis pertama pun harus gagal pula. Di sana pemain yang baru masuk memperkuat Mas Sugeng. Ya enggaknya Mas Rizky lakukan sudah. Angkat ke belakang cantik sekali umpane Mas Wagino. Masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi Mas Wagino. Satu penempatan bola saja menyapu cukup cantik. Permainannya Mas Wagino gula surat rubah. Umpan-umpan aja empuk. Kayak bedir. Angkat kembali Mas Joko. Ada Mas Gendut di sana. Satu risip dari Pak Mardi juga masih gagal. Terhenti laju poin kembali dari Japan 20 melawan 12. Oh 21 maksud kami. Di sana Joko. Joko lakukan sudah. Lagi-lagi risip menjadi kendala terlihat. Angkat bola tinggi-tinggi terima jump. Ada Bangkales ke belakang melihat Kiran. Satu suntikan bola tipuan dari Kiran. Pak RW cocor bola ke posisi 5. Masih bisa diantisipasi lagi-lagi Bangkales ngapusi. Masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi rally poin panjang. Harus satu Pak RW. Pak RW lakukan sudah. Terima Sugeng. Coba diselamatkan ada jump. Kembali membangun serangan. Ada Mas Wagino cantik umpan kepada Pak Mardi. Ada kaki Bangkales masih berfungsi cukup baik di sana. Penyelamatan bola saja dari Mas Joko. Kembali ke belakang rubah haluan. Satu sambaran bola lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Bal kedua dilangsung ke. Namun berhasil keberuntungan. Mas Jumakir baik spesialis bola-bola kuik. Mas Jumakir. Gayok kuik.
kembali ke arena laga. Pak Mati penyelamatan bola saja. Angkat Pak Gales ke posisi dua takiran. Lagi-lagi risiknya Pak Henry luar biasa. Langsungkan saja Pak Gales. Angkat tinggi-tinggi Pak Mati. Ici iso meneh. Iki Kumat meneh rengi poin panjang. Kumat meneh. Pak Mudakar ngeprank. Ngeprank musuhnya. Rawopo. Sing penting iki dicontoh semangate, Bro. Dicontoh semangate. Ada Pak RW lakukan juta terima sugeng. Bola dilangsungkan saja Pak Gales, angkat tinggi-tinggi. Lagi-lagi di sana ada Pak Marti, umpan kepada Kiran. Spek Kiran akhirnya spek di posisi 2 menghilang, menyudahi rally point panjang 22 melawan 15. Si Kiran pun langsung ambil posisi 1, jelas posisi servis. Kiran lakukan sudah terima Pak RW cantik angkat Mas Magino. Satu kesalahan malah terjadi dari kubu kemasan. Mas Gendut di sana bingung rupa-rupanya untuk menyelamatkan bola. 16-22. Mas Yahman nomor punggung Telung Lawe akan lakukan servis 75. Lakukan sudah. Terima Joko. Cabang bayi. Mas ingin lenyok Mas Joko. Langsung saja servis yang masih mumpuni. Satu penyelamatan bola saja dari Pak Marti. Coba di sana ada Joko, ada Mas Magino angkat. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi tentu kepada Jum. Isi yang sempurna kembali Pak RW. Masih bisa diantisipasi. Angkat kembali Galak Jum. Luar biasa, luar biasa Pak RW. Jason mengajak bayi Jason balik. Namun sayang mulai terlihat kelelahan Pak RW. Besi paku 24-17 set point bagi kemasan. Satu poin lagi untuk menyudahi pertandingan akhirnya. Kupo sudah kali ini dari Jaban, namun apresiasi perjuangan yang patut kita contoh. Bapak-bapak dari Jaban semangat membangun.